Welcome back to my YouTube channel. Kali ini ya, saya ada di Hotel Elmi Surabaya nih ya. Saya akan menjadi member tentunya. 15 tahun yang lalu saya member di sini nih. Tapi karena saya sudah punya anak, jadinya saya lama tidak berenang ya. Tidak swimming gitu deh. Oke, let's go, ikutin saya ya. Pastinya seru deh. Oke. Ini keadaannya seperti ini ya. Wow, Hemi is back. Itu sepertinya kayak pub begitu deh. Seingatku dulu itu begitu sih, kayak pub gitu seingatku. Tapi aku belum tahu sekarang perkembangannya bagaimana. Saya sudah 15 tahun tidak di sini ya guys. Wow. Oh, so sad. Tapi aku mau ngurusin badan nih. Coba nih, ini lenganku udah berenang ya. Supaya fit lagi ya. Di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan, gak boleh gemuk-gemuk ya. Berenang cepet guys, nurunin berat badan. Oke. Okay. Wow, baterainya juga luar biasa. Untuk para restoran para pengunjung atau tamu hotel untuk bisa menikmati menu masakan khas Elmi tentunya ya. Guys, di Elmi juga menerapkan protokol kesehatan ya. Di sini ada cuci tangan. Ini mbaknya sebelum masuk harus cuci tangan dulu ya. Ada scan juga. Mesti scan dulu sebelum masuk. Peduli lindungi ya. Tentunya, nah ini penampakan resto outdoornya seperti ini ya. Oke, okay. Wow, unik banget kan? Ya, ini untuk nongkrong para tamu hotel. Nah, di sini juga ada. Nah, wow, enaknya duduk-duduk di sini ya. Ini disediakan untuk tempat duduk-duduk ya. Ica, say hello. Hello. Nah, ini kita akan menuju tempat renang ya. Guys, tangganya. Ini kita juga sekalian olahraga sebelum renang ya, naik. Pemanasan dulu, ngos-ngosan deh tentunya, tapi bikin sehat tentunya. Apalagi pagi-pagi, jam 6 pagi sudah buka nih. Nah, ini ada Semi is back. Ya, Kemi. Oh, wow. Wow banget ya. Amazing. Di sini swimming pool. Yang 10 meter, 2 meter, 4 meter. Ya, seperti ini. Udah berapa lama sih nggak kesini? Menarik. Tapi tempat duduknya cuma di situ, guys. Situ sama situ ada. Di situ juga ada tempat duduk, tapi kalau jam segini mau berenang kayaknya panas banget deh, pagi atau sore hari gitu ya. Hai guys, itu anak saya. Hai. Gimana Ica? Sini swimming poolnya benar-benar enak ya, karena terbuka seperti ini, apalagi kalau pagi-pagi ya, bisa menikmati pemandangan segarnya alam dan juga kolam renangnya yang super bersih ya, tidak ada keru-keru atau sampah ya. Di sini ada yang 1 meter, ada yang 2 meter dan juga yang 3 meter, 4 meter ya. Ini buat yang anak-anak atau yang gimana ya? Namanya billiard ya, itu juga ada tenis meja di situ disediakan ya, kamar mandinya seperti ini. Ya, ini untuk lady, ini untuk men ya.
Ini penampakan seperti ini, ternyata jam operasionalnya guys mulai jam 6 pagi ya. Setengah 7 malam aja nih ya. Kalau zaman saya dulu ya 15 tahun yang lalu itu jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya. Jadi ada perubahan jam jadwalnya, nggak tahu karena pandemi atau apa, atau memang berubah dengan sendirinya. Ya guys, ini penampakan Elmi ya. Hotel Elmi dari atas seperti ini. So big banget, guys. Ya, big banget. Wow, oh, itu gedungnya sampai sana ya. Oke. Oke deh. Ini saya di kolam renangnya, swimming pool. Ya. Oke. Guys, sekian dulu ya vlog kali ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan tentunya prokes selalu deh. Oke, see you and bye-bye.